gue suka banget nih. Ada juga nih, gue koleksian yang Matchbox warna merah. Ini keren nih, guys. Halo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbevox. Di video kali ini gue akan ngelus atau ngedobrak dari Hot Wheels seri Boulevard Call Culture yang Volkswagen Classic Bug. Ini sebelumnya ada dia di video gue sebelumnya nih, bisa kalian klik di atas. Gue dapetin ini di Alfamart deket rumah juga kebetulan, dan itu ada penuh drama juga cuy. Oh ya, kebetulan ini gue kayaknya mau fokus ke koleksian VW atau Volkswagen karena memang gue suka banget nih. Ada juga nih, gue koleksian yang Matchbox warna merah. Ini keren nih guys. Cuman yang ini nanti gue bakal lus di video terpisah, dan yang ini nanti akan gue langsung kita lus nih ya. Kita lihat detail-detailnya. Tuh ada plat nomornya. Aduh. Nanti ini tungguin aja nih, gue bakal lus nanti di episode selanjutnya dengan seri VW yang lebih mantap lagi nanti. Oke, nah langsung aja kita buka up ini dengan khusus ya. Nah ini gue ada beberapa cutting apa namanya, cutter ya, atau cutting segala macam nih. Ini udah banyak banget, gue bingung nih mau pakai yang mana ya, yang masih tajam-tajam. Oke, ini kali ya tajamnya. Oke, kita cobain langsung. Kita buka, lus, kita lus. Oh ya, sebelum gue lanjut nih videonya, jangan lupa subscribe di channelnya Unbevox, nyalain terus loncengnya, jangan pernah di skip, yes, di skip videonya. Pokoknya pantengin terus, share ke teman-teman kalian, biar gue tetap semangat bikin video-video selanjutnya. Gitu guys, oke, langsung kita buka. Nah, ini kalau gue lihat ya, untuk yang versi-versi Hot Wheels tuh ada bolong-bolongnya gini, emang buat nge-cutting sini ya? Gue nggak tahu nih, emang gitu ya kayaknya. Sengaja buat untuk ngebuka biar lebih gampang kali ya. Oke, kita buka ya. Nah, ini juga rencananya kartnya juga nggak bakal gue buang, jadi ya gue pajang-pajang aja nih, soalnya bagus tuh. Oh ya, sebelum dibuka, ini juga kemarin itu gue dapet juga Toyota Supra, cuman nggak gue ambil di Alfamart karena emang gue kurang suka nih. Jadi gue emang fokusannya itu cuman Volkswagen doang, yang Classic Bug. Yang Nissan Hard Body juga gue kurang suka, ini juga kurang. Ini biasa ya, muscle car gitu. Yang istimewa hanya ini, di hati. Oke, langsung kita buka secara perlahan-lahan. Nah, ini semua itu umpul nih kayaknya. Oke, sudah terbuka di sebelah situ. Kita buka lagi. Buka gini tuh harus apa ya? Mantap. Oke. Nah, langsung aja kita buka gini ya. Biar mantap. Nah, ini dia guys. Ya walaupun hancur-hancur nih. Enggak apa-apa. Oke, kita singkirin ya biar nanti kita fokus ke mainannya nih. Nah, ini dia guys. Gila, keren cuy. Wow, ini udah pasti ya bannya ban karet. Di sini ada tulisannya Volkswagen Classic Bug. Ini tahun 2019 tuh, Mattel. Bener ya? 2018. Ya, 2018 sih, 2018 Mattel. Made in Thailand. Kalau yang untuk yang seri Boulevard nih kayak made in Thailand. Dan di sini ada kacanya komplit ya, semua terang kelihatan. Ada wipernya di sini. Gila, detail cuy. Kemudian di sini ada lampunya juga. Keren. Lampunya ini satu set gitu ya sama si bodinya. Kemudian ini ada pegangan pintunya, di sini ada detail. Mantap, cakep.
lagi. Nah ini cuy yang gue suka nih, ada platnya cuy. Plat nomornya di situ tulisannya bab W002 ya. Tuh kok kurang kelihatan nih. Ini pokoknya ada detailnya, di sini ada lampu merah di sini, lampu belakang. Jadi mantap guys. Untuk interiornya dia warna putih, dashboardnya putih sama warna jok ya. Dan ini warnanya metalik gitu, warna emas gold gitu. Oh ini kenapa nih ada sedikit cacat ya, sedikit. Kemudian di sini ada knalpot ya, knalpot bukan ya, exhaust bukan. Tuh kelihatan nih, gila keren cuy. Wah ini menjadi koleksian favorit gue nih nanti di tahun ini 2020 nih, makin keren. Makanya nanti gue fokusnya sekarang udah ke VW. Mungkin nanti yang mainan-mainan yang jenis lainnya atau mobil jenis lain akan gue lepas ya, tuh tergua tuker dengan yang VW-VW gini. Mantap guys. Jadi keren guys. Oke, ini gue tampilin untuk video showcase-nya. Oke, sampai sini dulu video unboxing atau ngelus Hot Wheels seri premium nih. Jarang-jarang gue ngelus ginian karena sayang banget sih. Waduh, yaudah tapi nggak apa-apa lah. Emang niatnya itu mau gue koleksi, nanti gue pajang di rak-rak gitu. Gue cuma belum punya rak yang khusus yang bagus dipajang. Nanti tungguin aja koleksian yang sampai VW ini full, nanti kita lihat ya. Kita room tour lagi nih. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya. Jangan lupa juga nih komen di bawah, like and share ke teman-teman kalian agar gue tetap semangat bikin video selanjutnya. Oke? Sampai jumpa. Dadah.